Kebocoran data lagi nih Mas Alphonse. Bagaimana tanggapan Mas Alphonse nih dengan yang terbaru 337 juta nih? Dan itu lengkap tadi sepertinya ya. Ya, ini merupakan kebocoran data yang sedikit lebih lengkap daripada sebelumnya. Jadi selalu lebih baik ya, setiap kali kebocoran data selalu prestasinya bertambah gitu. Prestasi jadi, hacker. ya, prestasi pengelolaan juga bertambah buruk. Jadi kalau dulunya data kependudukan, sekarang data kependudukan plus-plus. Jadi udah tadinya dapat nama KTP KK orang tua, sekarang dapat juga nomor nomor KK-nya, lalu ada catat fisik, ada masuk juga, terus ada kalau kamu jadi ketua RT dan ketua RW, nah masuk juga informasinya ke dalam kebocoran datanya. Jadi kadang-kadang yang memusingkan kebocoran data yang bocornya siapa, yang menderita siapa gitu. Jadi tidak harus yang membocorkan itu yang mengalami penderitaan, tetapi yang dibocorkan itu yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, itu yang mengalami penderitaan, itu yang perlu disadari. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.